kita kembali melaksanakan yang namanya entrepreneurship series. Terima kasih kepada Pak Martin yang berkenan sebagai narasumber, kepada Ibu Anna Fanti, terima kasih kepada Pak Anderson dan tim dari Tanoto yang dengan setia dan tetap percaya kepada MMUI sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan entrepreneurship series ini. Selamat datang di Tanoto Entrepreneurship Series, sebuah program yang digagas bersama oleh Tanoto Foundation dan MMFAUI untuk mendukung tumbuhnya entrepreneurs yang membangun usaha di sektor yang real, secara nyata menciptakan lapangan kerja mendukung pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Sejak usia 17 tahun, ayah saya, Bapak Sukandul Tanoto, telah mempraktekkan setidaknya 3 bentuk entrepreneurship. Entrepreneurship pertama adalah entrepreneurship for survival. Dalam entrepreneurship for survival, yang paling penting adalah mencapai tujuan yang ditetapkan di awal, serta berani mengambil momentum. Pada fase ini, kegigihan dan semangat pantang menyerah menjadi kunci keberhasilan. Kedua, entrepreneurship for growth. Dalam fase ini, model bisnis sudah mulai establish dan fokusnya pada memperbaiki proses membangun good governance, menerapkan best practices termasuk continuous improvement. Semua ini menjadi model utama untuk how to win the market. Ketiga, entrepreneurship for new opportunities adalah entrepreneur yang memiliki visi yang jauh ke depan dan berani mengambil resiko. Yang paling penting, resiko-resiko tersebut telah diperhitungkan secara matang. So you take calculated risk. Mari kita belajar bersama, karena pada akhirnya pengembangan entrepreneurship adalah bagaimana memberdayakan manusia melalui pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan yang tepat. Terima kasih, Yan. Selamat sore. Tapi saya kira apa yang menarik hari ini adalah Anda akan mendengar sendiri seorang entrepreneur, seorang yang berasal dari, dikembangkan dari bisnis keluarga, tetapi kemudian berkembang menjadi modern company, memperbaharui. Setiap generasi mempunyai peran memperbaharui perusahaannya, bukan menghancurkan. Ya. Karena kita tidak tahu generasi berikutnya melakukan apa, tapi mereka melakukan sesuai dengan zamannya. Sangat berbahaya bila seorang tua memaksakan apa yang dialami pada generasinya kemudian harus diteruskan mentah-mentah pada generasi berikutnya. Setiap generasi harus memberikan kontribusi bagi perubahan. Senang dan puji syukur saya boleh berada di tempat ini. Sampai hari ini saya tidak pernah sekolah fashion, tidak bisa potong, tidak bisa bikin pola, tidak bisa menjahit. Dan saya merasa bahwa talenta saya ini sungguh kuat. Sama sekali tidak saya sadari bahwa ternyata talenta saya itu menyelamatkan hidup saya, bukan pendidikan saya. Seperti apapun dan bagaimanapun, talenta itu saya berani mengatakan bahwa di atas pendidikan. Dengan tidak mengerti, saya terus mencoba. Dengan mencoba itu kita ngawur, kita mendapatkan hal baru. Akhirnya saya menemukan sesuatu yang tidak dilirik oleh orang lain. Saya bilang, baju yang belum pernah saya buat itu kebaya. Tapi saya melihat kebaya, kebaya mau saya apain? Pada masa itu, 96, saya mencoba mengutak-atik kebaya sampai tahun 98. Kebaya Anna Avanti itu mulai menunjukkan karakternya ke publik. Karena apa? Saya membuat sesuatu itu tidak pernah punya teori. Sehingga apa yang ada dalam pikiran saya itu liar. Indonesia melihat karya Anna Avanti pada tahun 2000. Dan pertama kali saya masuk majalah nasional, tulisannya adalah Ibu kita Kartini menangis melihat kebaya Anna Avanti. Saya bilang sama direksinya, pada suatu hari kamu akan tulis kembali bahwa Indonesia tersenyum. Ibu kita Kartini tersenyum melihat kebaya Anna Avanti saat ini menjadi trendsetter dan menjadi sebuah karya yang diplagiat hampir seluruh industri fashion di Indonesia. Karena berbeda itulah maka saya dilihat. Mungkin kalau saya sama tidak dilihat dan saya kontroversi, selalu saya disikat dari sana, sana, sana bahwa kebaya Indonesia adalah kebaya yang pakem. Anna Avanti telah merusak pakem budaya bangsa. Anna Avanti telah merusak bla 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 bla. Semakin banyak kalimat Anna Avanti dikeluarkan di majalah, semakin berpromosi saya dan saya semakin naik. Itu adalah sebuah marketing di mana kita harus tetap percaya bahwa pro dan kontra itu selalu membawa efek. Tapi saya dengan percaya diri
yang luar biasa, saya yakin bahwa sebuah dunia industri, anak Avanti sedang dilihat oleh publik. Dan saya percaya ada kekuatan yang luar biasa antara komitmen kerja keras dan keyakinan bahwa sebuah industri itu akan bekerja dan kemudian terus menjadi daur ulang dan terus akan maju. Ketika kita percaya bahwa kita punya kekuatan image itu begitu besar dan kemudian diikuti dengan kekuatan produk yang besar, dan jangan lupa marketing pribadi. Marketing pribadi seperti apa? Anak Avanti sebetulnya fashion designer atau entrepreneur atau apa sih? Yang mau disebut apapun juga saya tidak jadi masalah. Oleh karena itu, bahwa pencapaian saya sebagai seorang desainer itu bukan tujuan hidup saya. Tetapi berbagi hal-hal yang negatif dan positif. Talenta itu tidak akan pernah keluar kalau nggak kepepet. Oleh karena itu, saya berharap pulang dari sini Anda harus kepepet langsung. Kepepet apa? Kepepet merasa tidak memiliki talenta. Sehingga pulang tidak ke mall, langsung di rumah mandi, terus diem aja, gak ngapa-ngapain. Memikirkan kalau lepas dari UI dan gak bisa ngapa-ngapain selain bawa ijazah kemana-mana. Itu Anda kepepet, nanti akan keluar talenta itu dengan luar biasanya. Begitu luar biasanya Tanoto Foundation, setiap acara yang digelar, setiap acara yang diwujudkan dalam sebuah konsep-konsep menarik dapat menghantarkan banyak jiwa menemukan talenta, menemukan pribadinya, dan menemukan jalan hidupnya. Pesan saya untuk entrepreneur muda, bahwa segala sesuatu yang dimulai dari kecil, segala sesuatu yang dimulai dari awal dan kemudian dipupuk untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat, memiliki ketahanan yang luar biasa dibanding segalanya yang instan dan sudah dimiliki dari sejak dini. Orang akan menemukan bukan bagaimana dia sukses, tapi bagaimana ketika dia sukses mengabdikan diri dan kemudian memberikan sesuatu untuk orang lain dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, harapan kita buat Tanoto Foundation, semoga murid-murid MMFUI abis attend Tanoto Entrepreneur Series juga bisa dapat inspirasi, sama juga bisa dapat belajar pengalaman entrepreneur dari kecil sampai besar, juga belajar values-values sama spirit yang beda-beda.